Kalum, selamat Natal ma hubataganupan. Nasiam bapa inang sunay age na maposo parlaube ma makatahon terima kasih hita ubani Tuhan alani ibere upe bata ajurgiton gabi boy hita mandihuti parmingguan ta sadaryon. Sunay homa agi nasiam na irumah na mandihuti parmingguan ta melalui streaming. Oras ma hubani nasiam terpuji ma tong-tong gorani Tuhan. Paima ipukahita ibadah taon, piga-piga hal na porlu si pada sonami. Aima galangan ta ipadas ma secara non tunai dengan mentransfer hurkening ni kuriata atap melalui QR code na boi ididahita bani layar monitor tabe. Mewakili pimpinan harian majelis GKPS Cikoko, iha taon hanami ma selamat berkebaktian ma batah ganupan. Tuhan Yesus ma nama masu-masu. Goran minggu ta sadarion aima dop Natal. Tema ni minggu aima pitabani nei bata do puji-pujian. Di holma pukahon ta parmangguan ta ase pasir-sir hitama uhur pakon pikiran ta ahite na ibere bata panorang mar saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Jong-jong makuria. Puji hitama Tuhan ta marhite doding haleluya nomor sada. Ayat sada tolu pakon ayat onom. Bagas goran ninai bata bapa
Pakon Tuhan Yesus Kristus apatonyo napasing sito palangit pakon tanohon. Amen. Nadop talardo haguluhan in anjahadom ma ididahanami in gabe isaksihon anjana ibaritahon hanami ma bani nasiam haguluhan nasadukah nidukah niin. Nadop adong do inan ilobe ni bapain anjaha ipatalar do ben nami. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Tuhan nai bata bapa nami nai naguri atas. Ipujihan nami goranmu na pasing in. Halanya dob ila iparlayak ham hanami marhitei anakmu Yesus Kristus. Itoguham do hanami humbani hagolapan hu haliaron. Gabe marpardomuan hanami pakuniham. Janah gabe bangsamu mahanami. Malas tumang do uhur nami laho mamuji pakon pasangapon ham. Amen. Uji hitama Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 147 ayat sada 2 pakon ayat 7. Riap mahita jongjong, martonggo mahita, sopoton hita ma dosata hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata bapa nami paridop niuhur, umbani jol mampar dosa. Domai bereham anakmu Yesus Kristus gabe jolma anjaha manaron hahirion pakun hadoyukun. Pala mati tersilang. Laho makop-kop hanami anjaha manggolu. Naik kunagori atas laho mangapiti hanami. Tapi gatido lang iahapkon hanami bagal ni pangapohon muin benami. Janah gatiseng iha hargaon hanami in bani goluh nami. Aganupan in ma makorokon gijang niuhur. Hapung anjana kurang ni pangarusion nami. Onpe na rohmah nami hubamu masobot kondosa nami in. Sai palumbang hamma uhurmu, sasap hamma dosa nami. Pargogohi hamma hanami laho
nangihon hatamu ase lambin ididah ia hapkon janah ia rusihanami naidup niuhurmu benami. Ajari hamahanami ase ibutuhkanami martarima kasih marhite niuhur. Hata apa pembahinan nami, zalohamma tonggo elek-elek namion ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si paluah kanami. Amen. Tangar hitama hata ninai bata bagah-bagah pasal hasasa penidosa. Paridop niuhur anjanah pardeal rayak do Jehova. Nanget menringis anjaha paridop niuhur bagal. Seng ibahen hubata romban hubani dosata. Anjanah seng ibalaskon bata romban humbani hajatonta. Songon idop niuhur ni bapani bani niombahni. Sonaido ihudop niuhur ni Jehova bani sagala nama kabiarisi. Pasangapon ma bani na ibata ibabau. Amen. Undul makuria. Pendoding hita, marhite doding haleluya, nomor 128, ayat sada, opat, pakon ayat onom. Riap mah ita jongjong. Saksikon hita mah hapor sayon tain. Songon na sinaksion ni haganup halak na por saya banisab tanahon. Ahu por saya bani na ibata bapa. Pargogoh na sotarimbang na manupalangit pakon tanahon. Ahu por saya bani Jesus Kristus. Anak ni na ibata na sasadain indo Tuhan ta. Na tinubuhkon ni si Maria sanggah na lape haliaban marhite itondoy na pasing nampanaron na panangit bani panorang ni si Pontius Pilatus iparsilangkon matay anjay tanom turun na guritoru mulak manggolo kumbani da matay bani ari patuluhon naik ku surga anja hundul isiamun ni na bata bapa pargogoh na sotarimbangin. Unjay mea mulak magira, laho mahumi nalak namang golu, pakon na dumatay. Ahu por saya bani tonuy na pasing, bani kuria parsadan na papasing in, parsaora ni sagala na papasing in, bani asasa panidosa, bani parpuhon yakula, pakon bani haguluhan na sadokah ni dokahni. Amen. Undul makuria. Shalom. Paimai pada sanami ting-ting
Namasa pakonna sihol pamasahan ibagasna saminggon. Hanami mewakili pengurus harian Majelis Jemaat Pakon Haganup, anggota Majelis Jemaat Kuria GKPS Jemaat Cikokoon, makatahon selamat beribadah Minggu Mahita Haganupan di rumah Tabe. Tuhan mana memasu-masu hita Haganupan. Sonari tangar hita ma ting-ting namasa pakon nasihol si pamasaon bata ibagas nasa menggon. Bani hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 ya dongkondo pertonggoan ujung tahun 2020 aima pada pukul 10.00 WIB, tapi acara melalui live streaming YouTube GKPS TV. Pada hari Jumat 1 Januari 2020 sada ya dongkondo ibadah tahun baru 2020 sada aima pukul 10.00 WIB melalui live streaming YouTube GKPS TV. Pada hari Sabtu siah Januari 2020 sada adongdo iadahan bona tahun Majelis Resort Cikoko aima pada pukul 10.00 WIB melalui via Zoom online meeting. Pelayanan pastoral full-timer GKPS Cikoko membuka layanan pastoral bagi anggota jemaat GKPS Cikoko yang sedang memiliki pergumulan dan ingin didoakan secara khusus yang dilaksanakan pada hari tanggal hari Selasa pukul 6 hingga pukul 10 WIB tempat gereja GKPS Cikoko. Bagi jemaat yang rindu akan layanan pastoral dapat menghubungi sekretariat atau langsung kepada pendeta maksimal satu hari sebelumnya. Mertonggo Mahita. Puji-pujian terima kasih kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan karena acara berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya ya Tuhan. Sebelumnya ya Tuhan, kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, agar kiranya Engkau berkatilah semua perjalanan yang dilakukan akan pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu pertonggoan ujung tahun, dan pada hari Jumat 1 Januari 2021, ibadah tahun baru, serta bona tahun Majelis Resort Cikoko yang diadakan pada 9 Januari 2021. Kami mohonkan kepada-Mu ya Tuhan, agar kiranya Engkau hadir pada acara tersebut. Dan semua para pendukung daripada acara tersebut ya Tuhan, agar dapat berjalan dengan baik. Dan begitu juga semua daripada anggota gereja ya Tuhan, dapat mengikuti pelaksanaan daripada pertonggoan ujung tahun, ibadah tahun baru ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah selalu dan senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon kepada-Mu. Amin. Paima ijalu hita hatani Tuhan, puji hita ma Tuhan ta marite doding haleluya nomor 404 ayat sada pakon ayat 2. Tahun rutan, siho do do ding kon kon.
martonggo mahita. Terima kasih mai sembahku kenami hubamu Tuhan. Badingganupan holong niatimu. Nadupi pondus kamu hubanami marsada-sada. Kabi boi hanami Tuhan. Mengujungi tahun 2020-an. Alaniai marolopolop du daging pakuntun dinami. Tuhan, bani panurangon, ihasiholok kanami do manjalo hata haguluhan na humbamu. Hama na mengajari, asibotohan nami makamalaskon martari makasih bani haganupan holong nadup ipondos kam huban nami. Terima kasih Bapa, ibagas Tuhan Yesus Kristus, jaloham matonggo elekele namion. Amin. Shalom mahubat haganupan. Karena atau nonami mahuma selamat hari Natal mahubat haganupan. Kuriagi KPS Cikoko, kuriagi KPS Kebayoran, pamulang pakun ni di jantung sonai rosia ganupan hasuman nami nadihut bani iki KPS Tipion. Kalinari selamat Natal mahubat haganupan. Ambilan hatani nei bata nondo sutungah-tungah ta bani minggu terakhir tahun 2020-an aima hatani nei bata humbani pasalmen bindu 140 ayat sadedas kubani ayat 14 dipesahukan nami masonon man ini hatani tuhatta puji-pujian bani Jehova humbani sagala natinoppa. Haleluya. Puji ma Jehova hunaguri atas. Puji ma ia bani yanan naibabu. Puji ma ia nasiam haganuk malekatni. Puji ma ia nasiam ganuk balani. Puji ma ia alematanyari apa bulan. Puji ma ia segala binatang namar sinalsar. Puji ma ia segala bintang namar sinalsal. Puji ma ia ale langit ni langitan apa nasiam bah na ia atas ni langit. Cai puji si dia bangkurani Jehova halani marsahab ia gabi jadi mah. Ia dona tetap. Ia dona patotap si dia rosi sadukan hidukahni. Ibere do bani si dia aturan na subuh langgaron. Puji ma Jehova huntanohon hanima dek kebolon nai laut apa luhung na bagas ale apui pakon sira-sira salju pakon hombun na manorap sonai haba-haba na pasautkon hatani ale dolok-dolok pakon butu-butu hayu na berbuah apa ganup hayu ares. Ale binatang pakon ganu pinahan sagala na manjulur pakon manuk-manuk na marhabung. Ale raja-raja ni tanohon apa sagala bangsa. Ale na sangap-sangap apa panguhum na itanohon. Ale na siam garama pakon anak boru. Na siam nama tua pakon idak danak. Talup dosi dia mamuji goran ni Jehova. Ai pitah goran ni dona timbul anjaha mulyaun nido na mengatasi tanuh pakun langit. Ia dona patimbul tanduk bani bangsani. Gabe puji-pujian bani ganup nahina holongan ni. Bani ginoper ni Israel. Bangsa narapat ubani. Haleluya. Amin. Aimadas ni hatani bata. Martuah ma namanang arhatani bata. Anjahan ma parimbagasku ni bagas hurni. Amin. Shalom mahubat tahaganupan. Nasiam bapa inang hita haganupan nahinarga ni tuhatta. Agen nasiam hasoman nami nai rumah. Agen nai gerejaon.
pada sanami mahatan ini batahu tungah-tungah tasadarion. Janah topik mingguatta aiman, pitah bani nei batado puji-pujian. Pitah ganupan nahinargani tuhatta, gatido itangar hita, adong keluhan humbani pigapiyah soman, sanggah mandihu tiga baktian. Neja adong nama rasa ahon mungkin kebaktian nai, kurang songo nai baga suhur ni, sehingga dong kata-kata ibadahnya tidak menarik. Bahkan cenderung masalah kon mungkin liturgis, singer ni, paragenda, parambilan ni, mungkin ya. Agepin amin, mengaku duh hita merapala-pala duha ganupan, halak nga mengindangi sadarinya. Masih busu nai ba siam bapak inang, hala negatif terjadi bani pikiran ni halak nama dihuti kebaktian, seolah-olah dia sebagai penonton. Sehingga ia menilai, ini kurang bagus, ini hebat, ini pakunalegan. Tapi hubatah aganupan nasiam bapak inang, anggo lahita bani terjemahan asli ni halak nama sombah hubani Tuhan naibatah, bahasa Ibrani aima pros kuneo. Artinya hata pros kuneo adalah kita hadir tersungkur sampai ke tanah. Kita sedang melakukan penyembahan kepada Tuhan yang maha kuasa. Kita sedang berhadapan pakoni sang maha pencipta. Anggo bani halasi malungun mungkin agak urado menterjemah konona siang bapak inang. Alani kita punya yang namanya tortor sombah. Anggo iparditeu kita sanggah adung acara ritual malas nihur ni halasi malungun. Anggoroma boru manjipakun tondong ni maningun tunduk tersungkur do sampai tolu hari mersombah kubani tondong niai jana lang bojong jong anggula pitogu maningi togu tondong ai dope asibaru bojong jong ahana sihol hatahanu nami hubat tahaganu panasiam bapak inang bahwa mersombah hai hape aima. Artinya kita sedang melakukan, jadi bukan menonton salinari. Kita sedang melakukan, sedang mersombah kubani Tuhan ibatah. Ase anggo bani hari Minggu, atap acara pertungguan, acara nihala Kristen, bani setiap ibadah, kita lang sebagai penonton. Tapi kita hadir aima sebagai penyembah. Kita do pelaku haganup. Lang pitasi para genda, lang pitasi para ambilan, lang pitasi singer, lang pitasi basa tingting, tapi haganupan warga jemaat wajib tunduk menyembah, melakukan sesuatu halani Tuhan sedang berada di hadapan ta. Totuanggo hujai hita nasiam bapak inang nasiam hasoman nami, setiap kita mengikuti ibadah kebaktian, kita tidak pernah atahonotama langunggal langarung kata menarik. Karena memang yang melakukannya adalah kita. Tapi yang gohita pe sanggah mandoding, sanggah martonggo, sanggah isuru jongjong, langra jongjong, asmatongo lang menarik be kena itu. Tapi yakin doa nami yang gohaganu penhalak nama dalankon ibadah sadariniai, petugas katakanlah, mereka sudah bersiap sepenuhnya. Poridong nahurang penalobi, itu mungkin hanya kesalahan-kesalahan biasa. Artinya ihubat naganupan, sanggah mari ibadah kita maningun do haganupan uhur pikiran tondita menghadap ubanisa maha pencipta. Kita haganupan adong dua alasan masih kita mertarima kasih mamuji muji gorani Tuhan. Sisiwa bani judul nai sobat di John pitah bani nibatado puji-pujian. Nah perlu biya iman halani jumpa kita malas nihur. Tuhan memberikan berkat yang berlimpah kepada kita. Janah yakin Tuhan kami satu juri taganupan
lang terhitung. Bagal diholong niyate di bata dari pijalohita. Bayangko kita na siyang bapain ang hasuman namin sa prosayam. Selama 9 bulan noon, masa COVID 19 noon, yakin doha nami porinipi ada rasa takut, rasa was-was. Tapi yakin doha nami luar biasa doha makolong niyati na ibata na ipondo subat. Sampai sedari yun, wadup hita ibangas malas niho. Banihata ni na ibata na ipondo subat na sedari yun, khusus ni bani ayat 5, isobut sonong. Sai ipujisi dia magoran ni Jahoba. Halani marsahap ia gabi jadi ma. Sai ipujisi dia dugoran ni Jahoba. Halani marsahap ia gabi jadi ma. Kita ganupan na inargani Tuhatta. Haganupan na ijaluhita. Baik kesehatan. Baik si panghanon, parhion, pakuna ganupan na dong imilikita. Itu murni adalah karena pemberian Tuhan. Langa dong wagi sahadepi na ijalota malas nihur sepanjang tahunon agulang halani ni bata. Tapi haganupan ay mahalani si bere-bere ni ni bata. Songondo dingta ayam bitlang duham parholongat ya ham ujamaah. Arti di tempat Tuhan kita ini tidak ada papanya. Aido si sobo di John halani marsahep ya gak bisa di ma. Apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta selama tahun 2020 ini, yakin doau mungkin 99% Tuhan kabulkan Bapak Inang. AGP sadar hita do, langganupan homa ni tonggohon pakune jalohita isuhuni nei batah. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik yang Tuhan mau berikan kepada kita. Anggui padumuhita bani panopaun nei batah. Bani Sada Musa Sada ayat 20 Sada iha tahun Kejadian 1 ayat 31 disebutkan seperti ini. Ketika dia menciptakan dunia ini, dia mengatakan di akhir ayat 31 tadi, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Alaniai wajar do nasiam bapak inang kita mengatakan terima kasih. Praise the Lord. Puji mana ibata. Alani memang haganupan di pasir sini ibat tahu bani golut tong. Sehat tumanglah kita das bani pan orang tahun ini huru. Wah luar biasa Bapak Inang. Alani ay nahaduhita. Anggi basa hita teks on sunai mani bata merancang ya. Katakanlah melukis, menciptakan alam semesta ini. Terkagum-kagum duhita haganup. Pitah matahari terbenam. Ada pelangi, ada laut, ada pemandangan yang indah. Kita sudah terkagum-kagum. Bahkan sampai marselpi-selpi dohalakan bani pemandangan-pemandangan yang indah. Tapi lebih kunjai do keyakinanta, naibata merancang kehidupan, merancang yang terbaik bani pargoluhatta. Ingat kita do hatan ini bata bani Jeremia. Isobut ijai, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Alana itu tu marmaras nihruhita na siyam bapinang. Kadang anggo dipikirhon, sonahan ibata manupa langit pakuntanhon rosya ganupan ahana puru bani pergulun jolma. Salah sada isobut hanami hubat haganupan, anggo jolma bersalin, biayanya mahal. Untuk sesar saja mungkin puluhan juta. Tapi binatang-binatang setawi nasiam tanpa ada bantuan. Tak ada bantuan. Tapi semua berjalan baik. Baik kok kita mai. Sonai mani bata merencanakan, merancang untuk kebaikan hita jolmon. Totu wajar do hita mengatakan terima kasih puji-pujian mabani Tuhan ini. Hita ganupan Bapak Inang, mungkin aku punya kesaksian. Kebetulan bani bulan November akhir, ingat kita dong kejadian siantar tabrakan, aima marga Sidabutar, Riapakuni Pahupuni, sanggapan orang ai, adong mobil tronton,
ambuan beban yang berat dari arah Siantar menuju perdagangan menabrak beberapa motor kereta. Yang salah sadai jai aing mamarga sidabutar nukan riap paku pahupu ni siul madalani karena sayang pahupu lalu dia membawa pahupunya 3 orang. Tapi nas panipan orang hai tetabrak jana mati haganu. Baru ilo bini motor-motor na itabrak nukenai aduh sada mopen angkot ditabrak. Lalu kami pas di belakangnya di mobil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sebelah kiri. No mobil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tetabrak semua. Tapi kami nomor 2 ipaluah naibata. Arti ini sunai mah luar biasa nih holong nih naibata HP. Lang nama kata hukuman si dia lang holong hati naibata. Tapi kesaksian pribadi saya sungguh luar biasa. Holong niat ini bata tanpa pertolongan Tuhan yakin doa. Karena bilang gue maluah. Baik kuna siam salinari na siam bapak inang. Mobil 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semua tetabrak. Tapi anami nomor 2 bisa terlepas. Puji Tuhan lah. Wita bajupah lewat ambilan sadarion. Ahita ganupan totu hita pesonai do. Langa dong nalang iha somani Tuhan ibat ahita. Bahkan dipasir-sir doha ganupan ahna opurubani pada guluhota. Salinari bapak inang hatau kita ma. Terima kasih jana terpuji magurani Tuhan ini. Nah padua hon hubat taganupan alasan ta meremalas nihur. Tot tulang pita halani malas nihur. Itulah kelebihan orang percaya, orang Kristen. Bahkan mungkin halana legan agak bingung doma gida hita. Kenapa? Halani sanggah marpusok nihur pe. Maning mendoding doh hita. Kan agak kontras doai. Kita sedang berduka, kita sedang merpusok nihur, lalu bernyanyi. Ada lagu pujian kepada Tuhan. Aima artini hapersayauni halana persaya. Kita tidak saja memuji-muji nama Tuhan ketika ada sukacita. Tapi ketika ada dukacita pun, kita juga maningun martarima kasih do memuji-muji gurani Tuhan ini. Ingat kita ahana niat tahun ni Yob bendu sada ya duklu sada Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil terpujilah nama Tuhan. Malas nihur ni si Yob ipasir-sir ni bata anak pakun boru lalu harta berlimpah tapi ketika ini hilang anak-anaknya mati semua lalu dia berkata Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil terpujilah nama Tuhan. Totuh bata penasihan Bapak Inang. Yakin doa banyak kesulitan-kesulitan yang kita alami sepanjang tahun 2020 ini. Khususnya di masa COVID ini. Ada yang PHK. Ada yang kesulitan untuk mendapatkan makanan. Ada kesulitan anak-anak untuk kuliah belajar. Dan harus didampingi orang tua. Padahal mungkin pelajarannya tidak seperti ya pelajaran kita dulu. Totu maruttul dong orang tua. Bahkan banyak keluarga kita yang kena COVID. Banyak juga keluarga kita yang meninggal mungkin Bapak Inang. Halani COVID on. Totu aganuban membayin pusok dohurta. Tapi ai penasiam Bapak Inang lang dong alasata. Lang martari makasih mamuji-muji gorani Tuhan ini. Karena apa? Karena kita meyakini bahwa kematian sekalipun bukanlah akhir perjalanan kehidupan manusia. Aido se anggohan amiga timanubut sanggah bani parjunggolun. Tidak ada kata berpisah. Memang berpisah ketika kita tidak sama-sama ke surga. Tapi akan berjumpa kalaupun keluarga kita meninggal mendahului kita. Tapi kita yakin kita akan bertemu di surga. Halani tujuan tapi ke surga di gunungan. Jadi yakin donami ketika ada penderitaan, ketika ada COVID ini, kita pasti tersungkur sampai ke tanah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena memang lewat COVID ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seluruh dunia mengalaminya.
yang pintar, yang hebat sekalipun, Amerika sekalipun, mereka juga mengalami, dan banyak juga yang meninggal dunia. Menjai taridah nasiam bapak inang lahum katahku bata, rendahkanlah hati. Marilah tersyukur, merendah di hadapan Tuhan. Minta ampunan hubani Tuhan ibata. Asyawahita bangkit lagi. Asyawahita jong-jong memuji pasangapkan Qurani Tuhanin. Jadi halaniai dilo-dilo ni hatan ibata ijon. Anggi basahita bani ayat berikut ni. Ada panggilan untuk memuji-muji nama Tuhan. Ada ibadah kolosal, pujian kolosal. Hagarupan keluarga meningun padaskon hata puji-pujian kubadi Tuhanin. Disobut sonon puji majahoba huntanohon deke bolon nai laut ali apui pakon sira-sira salju pakon hombun dolok-dolok pakon butu-butu binatang pakon ganuk pinahan sagala naman julur pakon manuk-manuk nama habong raja-raja segala bangsa alena sangap-sangap panguhum na itanahon. Artinya ay langadong hape na hebat, langadong na jago, maningun hagarupan do na tinopan ini bata harus tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Totus adalan hujai bapainang bani ujung tahun 2020-an totu sanggah malaka kita holi bani tahun 2020 sada. Jangan takut, karena semua ciptaan Tuhan harus tunduk sepenuhnya kepada ini ibadah. Langdong sia biar honokon. Kalaupun menurut manusia itu ketakutan, tapi lobe-lobe ini Tuhan ibadah justru haganupanai membayan marsangap marmulia mengurangi tuhata. Alaniai salinari olokoh kita ma na ibadah, puji kita ma na ibadah, sombah kita ma na ibadah. Biarlah nama Tuhan dipuji-puji. Otik pelang adong kehebatata, otik pelang adong hajaguata, tapi semua itu adalah karena anugerah besar dari Tuhan. Bani para musik, pakun singer, pangin do kenami hita menodingkon doding kami memu. Silakan singer bantu dulu. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaranmu. Jadi wata bapak inang haganupan, baik naik rumah, baik naik gereja, mari kita angkat pujian ini menjadi pujian kolosal kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dengan suara nyaring kita panjatkan kembali, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bertunggu mahita ilaku kenami do padaskon tabi pakun puji-pujian nami hubamu Tuhan. Ada nilami disadari hanami do bahwa haganupan pargoluhan nami hub ai mahalani holong pakun hidup ni hurmu.
Tongon ijaluhan nami do malas nihur. Jana jupa ke nami do homa Tuhan age pusok nihur. Adong nasehat para kulaun ni. Adong naburitan bani tahun 2020-on das bani panorangon. Adong homa na maruzunggolu hasuman nami Tuhan. Bapa mangelekkan nami hubamu. Langai alasan nami Tuhan lang mamuji muji goranmu. Tapi terima kasih ma sombah nami hubamu Tuhan. Halani Tuhan nago kolong duham. Na tetap memperlihatkan pargolukun nami. Tuhan, ibagas na memasuki tahun 2020 holi. Persaya doha nami huma Tuhan. Hasomanamu doha nami arian pakun borngin. Asih pos duhur nami Tuhan. Bani ujung tahun, bani minggu terakhir 2020-an. Persaya doha nami, langungga Tuhan, daukam hutunga Tuhan nami. Tapi tugu-tugu hamdu tangan nami Tuhan. Halanai Bapak Ipondos ke nami, maha ganupan kuriamu. Khususni kuriana dong saresot cikokon. Pakuna ganupan hasuman nami nai rumah. Halana persaya hubamu. Pakun pangisi di duniaon. Tuhan mengelekkan nami hubamu. Ase maritehon ni pangurupin no hubamu Tuhan. Persaya doha nami tahun 2020 sadaon. Doh ma nami Tuhan bani sagala na worit. Doh ma bagai COVID 10 siahot Tuhan. Tapi malas nihur na hubamu ma. Maka sumani hanami arian pakun borngin. On ma Tuhan tonggu nami. Jaluham ma hanami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Tuhan syoko panami. Amin. Siam Bapak Inang hita ganupan. Asma panorang ta lawa patupuhon galangat ta. Janahi panginoh kenami hubat ta ganupan. Ubani setiap jemaat. Asih mengirim hon galangan ni. Ubani rekening gereja masing-masing. Akon bani ganupan na siam Bapak Inang nai rumah. Baik nalang anggota GKPS Resa Cikoko. Biar dohma ipatupi tagalang hatta. Jana paima yonoso kita galang hatta. Tangar hita melobi hatan ini bata. Nagibion jolan bata lah manggalang. Ay menatar surat bani. Pasal men 50 ayat 20 tolu. Isi na manggalang kon bagal nihur. Ay do pasangap konau. Anja isi na merdala ni baga sapit toron. Ubani do patalaronku hatu ahonku. Sonari patupi tama galang hatta. Riap ma hita jong-jong, tutup kita ma acara ibadah ta. Onosok kita ma galangat tahubani Tuhan naibata, partonggo mahita. Ham Tuhan naibata, Bapa nami pardiar layak jana nauja huban nami. Terima kasih maha tono nami hubamu, halani tong-tong do ipasu-pasu ham goluh nami. Dommai hasomani ham hanami jana ipasu-pasu ham, korja nami das kubani sadarion. Sonari bagas malas nihur. Roh doha nami mengundoskon buah ni korja nalu pinas pasumuin. Gabe galangan hatari makasihun pakun puji-pujian nami hubamu. On pesa jaloham magalangan nami on. Baina sanga peniguranmu. Jana membain lambin marhatari daun harajonmu di dunia on. Ibagas gorani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jaloham tonggo namion. Amin. Mandoring kita marhite dia tetupa roh dua Tuhan. Marhite dia tetupa roh
Hamba panamin ni negori atas. Saya napapasing maguranmu. Saya roma harajonmu. Saya saut maharosinurmu idaguri tongahon saun ni negori atas. Beri hamba panamin sadari unhaguluhan hari-hari. Sasap hamba dosa nami saun panasap nami. Banini dungosa niha soma namar dosa rupaka nami. Ulang hanami bubayahmu perlajuan. Paluah kamma hanami humbani pangagung. Misir mana siam, anja paruhon na siam mahatani Tuhan Yesus Kristus nama katahon. Hanima du garam di dunion, hanima du panondang di dunion, gabe saksik kuma, hanima. Amen, jalo na siam pasu-pasu na humbani Tuhan naibatah. I pasu-pasu anjay paroro Tuhan naibatah maham. Isondangkon Tuhan ay batama buhini hubamu, jana maidop mahuruni mangidaham. Idop akon Tuhan ay batama buhini hubamu, jani pasorap madameni hubani tonduimu. Amen. Shalom mahubata ganupan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom mahubata ganupan, Horas, selamat Natal ma salin hari atau kanai bunda samtene di rumah ganupan, mewakili ganupan pimpin, Pengurus Harian Majelis Jemaat Cikoko, selenari pereskan nami ma, salam Natal nami hubata haganuban. Nasiam bapa pokoninang, onma ibadah minggu ta na terakhir tani tahun 2020 hon. Ibadah nat, ibadah ujung tahun holi adong konon tama aima bani tanggal 30 sada. Iga dong kita do secara live streaming. Nok kenai mungkin rada suku-suku nasiam bani ting-ting ta langadong ipadas aima pasalah perdui tontene. Alani pondok ni panorang tanggal 24, 25 halani ai bani tanggal 30 sada maholi padas anami masalah ting-ting perdui ton batta. Jadi aima nurnami terima kasih mahu bani nasiam na mengambil bagian pelayanan ta baisa darion. Terlebih bani pendita nami, pendita Ruslen, terima kasih begal bani ambilanmu, anduhar maganupan, hatan nalup pada semua yang kenai, boy marhidorat bani haganupan, kuriat tatene. Kenai humani age asuman nalegan, si para agenda, kenai gisi bahasa doring, pakon si bahasa ting-ting, pakon singers, nurnami, kulayon mita haganupan, rup mita jongsong izon, asih depakon hita haganupan kuriata, pada sekitama, salam sehat ta, apakun
Selamat Natal tahu benyagarupan kuriata, baik nadong ici kokoon, sonaya agenai jemaat kebayoran, pamulang sonaya ge pokon ici jantung tene. Jon manami heganupan, padaskon selamat Natal nami, ubatta andohar matong-tong itu pakin ibatahi tahaganupan, selamat menjelang tahun baru, tahun 2020 sada, ulang lupa hita tanggal 20 sada, tong dopedong ibadata aima ibadah ujung tahun tene. Terima kasih ma, selamat Natal, bekita ma hulu begat kerupan, selamat Natal ma, salam sehat ma hum bandami hagandupan namar tugas Bani Sadarion. Horas, akat kita tangan tau hagandupan bersedia, Horas, Horas, Horas.